Halo everyone, hari ini saya mau unboxing my new iPhone Mini 13. Christmas present from my wife. I choose a blue one. So let's see. Okay, this is it. iPhone 13 mini. Ukurannya juga mini banget. Lucunya logonya pun biru karena warnanya biru. Okay, let's start to open the box. Gini tuh. Yup. Tuh, seperti ini. Yup, this is it. Ini boxnya. Ini iPhone-nya. Jadi dapatnya udah pasti dapat iPhone 1. Kemudian dapat USB-C. Kabelnya, kabel USB-C. Jadi bedanya dengan iPhone-iPhone sebelumnya adalah kalau iPhone sebelumnya Lightning dan USB apa katanya itu ya, USB female yang gede, sekarang tuh dapatnya USB-C. Jadi iPhone udah merubah standarnya pakai USB-C. Nah, gimana dengan chargernya? Chargernya sendiri nggak dapat. Jadi kepala chargernya, jadi harus beli sendiri. Harganya sekitar 500.000. So this is it, iPhone mini pas di tangan. Yep, this is it. Nyali. Bentuknya mirip iPhone 4S. Sudut-sudutnya hanya lebih tipis dan bentuknya udah pasti lebih luas, lebih lebar ya, lebih besar. Yap, ini dia. Hello. Selain iPhone-nya, di sini ada sedikit ada dapat stiker logo Apple-nya. Kemudian there is some manual book dan dapat ini loh untuk colokan pembuka ini. Pembuka SIM card. Oke, jadi ini bentuknya di tangan saya, compact, enak dipegang, dan kualitasnya nggak kalah. So from now on saya akan pakai ini. I will use this and beat my wife's iPhone. Until next time.